pertama, apakah yang dimaksud dengan pengukuran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Physics Subject. Bersama saya, Awal Sumardi. Oke adik-adik, pada video kali ini kita akan membahas tentang pengukuran. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke materinya. Nah yang pertama, apakah yang dimaksud dengan pengukuran? Oke, nah, pengukuran merupakan proses membandingkan suatu besaran yang diukur menggunakan besaran lain yang sudah ditentukan skala dan satuannya. Hasil pengukuran tunggal biasa ditulis sebagai berikut. X sama dengan X0 plus minus delta X. Dengan keterangan, X sama dengan besaran yang diukur, misalnya panjang. X0 adalah hasil pengukuran yang terbaca, dan delta X adalah ketidakpastian pengukuran, yaitu 1/2 dari skala terkecil sebuah alat ukur. Nah, misalnya kita mengukur menggunakan mistar yang diukur adalah besaran panjang, maka yang diperoleh adalah hasilnya sama dengan, yaitu L sama dengan 5 cm tambah kurang 0,05. Jadi L itu adalah X, besaran yang diukur, 5 cm adalah hasil pengukuran yang terbaca pada mistar, sementara 0,05 itu adalah 1/2 dari skala terkecil mistar, karena skala terkecil mistar itu nilainya sama dengan 0,1. Nah, untuk skala terkecil sebentar kita akan bahas apa itu skala terkecil. Selanjutnya, nah, alat ukur. Jadi ketika kita ingin melakukan pengukuran, kita membutuhkan yang namanya alat ukur. Nah, yang pertama yang perlu kita pahami adalah bagian umum dari sebuah alat ukur. Jadi semua alat ukur mempunyai bagian ini. Yang pertama, skala. Nah, skala adalah garis atau titik tanda yang berderet dan sebagainya pada alat ukur yang jaraknya sama antara setiap garisnya. Nah, skala dipakai untuk mengukur atau menentukan tingkatan atau banyaknya sesuatu. Yang kedua itu jumlah skala. Jumlah skala adalah jumlah keseluruhan skala atau banyaknya garis pada sebuah alat ukur. Nah, yang ketiga adalah batas ukur. Batas ukur adalah batas nilai maksimal yang bisa diukur oleh suatu alat ukur. Yang keempat adalah nilai skala terkecil. Nah, inilah yang dimaksud dengan nilai skala terkecil pada sebuah alat ukur, yaitu nilai dari jarak antara dua goresan terdekat pada sebuah alat ukur. Nah, untuk mengetahui nilai skala terkecil pada sebuah alat ukur, kita menggunakan rumus batas ukur per jumlah skala. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan gambarnya. Oke, di sini ada potongan dari sebuah alat ukur, yaitu mistar. Nah, untuk skalanya yang sini ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi, pada potongan mistar ini jumlah skalanya ada 10. Nah, yang mana yang dimaksud dengan batas ukur? Jadi batas ukur itu adalah 1. Potongan mistar ini hanya mampu mengukur benda yang panjangnya itu tidak lebih dari 1 cm. Nah, kemudian NST-nya. Oke. Tadi dijelaskan NST-nya 0,1 ya. Nah, kita buktikan batas ukur per jumlah skala. Nah, kita ambil di sini batas ukurnya 1, jumlah skalanya adalah 0. Jadi kalau kita menghitung skala itu kita mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 1/10 itu sama dengan 0,1. Jadi untuk nilai skala terkecil mistar adalah 0,1. Selanjutnya, alat ukur besaran pokok, yaitu
besaran pokok. Di sini ada 7 alat ukurnya masing-masing. Besaran pokok panjang alat ukurnya mistar, jangka sorong mikrometer setrum. Masa alat ukurnya neraca atau timbangan, waktu alat ukurnya stopwatch, suhu alat ukurnya termometer, kuat arus alat ukurnya ampere meter, jumlah molekul, nah ini tidak diukur secara langsung ya, intensitas cahaya itu light meter. Oke, penjelasan untuk jumlah molekul, untuk mengetahui jumlah zatnya terlebih dahulu diukur massa zat tersebut. Selengkapnya dapat Anda pelajari pada bidang studi kimia. Jadi untuk jumlah molekul itu tidak diukur secara langsung, tetapi kita harus menentukan terlebih dahulu massa dari sebuah zat. Nah ini akan kita lebih jelasnya adik-adik akan peroleh di mata pelajaran kimia. Oke, yang pertama mistar. Nah, mistar itu digunakan untuk mengukur suatu panjang benda yang punya nilai skala terkecil itu 0,1 cm. Oke, seperti yang gambarnya. Nah, untuk mistar tentu adik-adik sudah terbiasa melakukannya. Jadi, untuk mistar kita tidak akan bahas panjang lebar. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama itu neraca. Ini untuk mengukur massa. Nah, neraca digunakan untuk mengukur massa suatu benda. Neraca itu banyak contohnya. Nah, di sini kita tampilkan neraca Ohaus 4 lengan. Nah, untuk menghitung hasil pengukuran dari neraca Ohaus itu adalah seperti berikut. Perhatikan. Nah, ini namanya lengan pertama. Nah, di sini lengan pertama menunjukkan angka 100, lengan kedua menunjukkan angka 80, lengan ketiga menunjukkan angka 4. Nah, lengan keempat menunjukkan angka 0,3. Oke, 0,3. Jadi hasilnya 184,3 gram. Oke. Jadi hasilnya itu tinggal dijumlahkan dengan pertama tambah kedua tambah ketiga tambah keempat, itu untuk neraca. Selanjutnya stopwatch. Nah, stopwatch digunakan untuk mengukur waktu, mempunyai batas ketelitian itu 0,01 detik. Nah, ini adalah satu contoh stopwatch yang mana jarum merah ini menunjukkan skala detik ya, dari 0 sampai ke 60. Nah, untuk yang berwarna ungu, nah itu menunjukkan angka menit. Nah, pada gambar ini diperoleh 0 menit 1 detik. Selanjutnya termometer. Nah, termometer itu digunakan untuk mengukur suhu. Nah, ini sudah paling sering kita jumpai, namanya termometer tembak atau termometer infrared. Nah, untuk gambar yang kedua adalah termometer yang sering kita jumpai di dalam lab. Oke, seperti ini yang berwarna merah, ini adalah air raksa. Nah, untuk caranya menentukan ketika kita mengukur suhu, maka air raksa ini akan naik sesuai dengan suhu benda yang kita ukur. Setelah itu kita baca. Nah, untuk penunjukannya ini adalah 29 derajat Celcius. Nah, ini ya merupakan suhu ruang. Oke, selanjutnya adalah jangka sorong. Oke, yang pertama jangka sorong itu digunakan untuk mengukur suatu panjang benda yang punya batas ketelitian itu 0,1 mm. Ya, kita perhatikan ini adalah sebuah jangka sorong di mana sudah ada bagian-bagiannya. Oke. Yang pertama, rahang tetap atas dan rahang tetap bawah, berarti tetap ya tidak bergeser. Nah, yang ini adalah rahang sorong atas dan rahang sorong bawah. Oke, bendanya dijepit seperti ini jika kita ingin mengukur. Rahang atas itu untuk mengukur diameter dalam sebuah benda. Rahang bawah untuk mengukur diameter atau ketebalan suatu benda. Jadi rahang bawah itu digunakan untuk mengukur diameter luar atau ketebalan suatu benda. Nah, di sini ada tombol pengunci. Jadi ketika sudah rapat seperti ini bendanya, kita kunci agar tidak bergeser. Nah, untuk jangka sorong di sini ada skala Nonius. Jadi yang ada di sini adalah skala Nonius. Nah, yang skala utama itu yang ini. Ya.
Kemudian tangkai ukur kedalaman, jadi ini untuk mengukur kedalaman suatu benda. Oke, kita perlihatkan cara pengukurannya atau cara pakai jangka sorong yang benar. Nah, untuk mengukur diameter luar kita lakukan seperti ini ya. Nah, ini yang benar. Jadi yang benar itu kita gunakan sisi yang bagian atas ya, jangan gunakan sisi bagian ujung ya. Nah, untuk mengukur diameter dalam kita gunakan yang bagian atas, tapi nah, perhatikan posisi bendanya ya. Ini yang kita gunakan pengukur diameter dalam. Selanjutnya untuk mengukur kedalaman sebuah benda seperti ini, misalnya dalam kedalaman sebuah gelas ukur misalnya ya seperti ini. Nah, gambar ini kita ambil di www.teknikotomotif.com. Oke, selanjutnya cara menentukan hasil pengukuran dari jangka sorong. Oke, yang pertama di sini ada sebuah gambar ya. Gambar ini kita ambil dari diedit.com ya. Jadi adik-adik sekalian bisa cek di diedit.com. Nah, perhatikan gambarnya. Oke, perhatikan ini bendanya. Kita jepit bendanya menggunakan rahang bawah. Oke, yang pertama adalah kita harus menentukan penunjukan skala utama, yaitu sebelum garis nol pada skala Nius. Oke, contohnya perhatikan benda. Jadi yang kita perhatikan adalah skala utama, itu yang ini ya, sebelum skala nol pada skala Nius. Oke, ini skala nolnya skala Nius, yang kita ambil itu sebelumnya garis nol ini. Jadi yang kita ambil batasnya sampai sini yang ditunjukkan ya. Jadi 1,1 cm atau 11 mm. Kemudian yang kedua adalah skala Nonius, yang kita cari itu adalah yang berimpit atau segaris lurus dengan skala utama. Nah, pada gambar sudah ditunjukkan yang segaris itu adalah garis antara atau skala antara 6 dengan 7. Nah, di sini sangat perlu yang namanya ketelitian, karena hampir ada garis yang memang hampir berimpit. Nah, contohnya ini yang K6 hampir berimpit dengan garis yang di atasnya, begitu pun dengan skala 7. Nah, kita ambil yang di tengah antara 6 dengan 7 sehingga diperoleh 0,65 mm. Jadi untuk skala Nonius posisinya itu selalu di belakang koma, yaitu 0,65 mm ya. Itu untuk skala Nonius. Nah, untuk hasil pengukurannya kita jumlahkan SU dengan SN, skala utama dan skala Nonius, itu 11 tambah 0,65 sama dengan 11,65 mm. Oke, itu untuk pembacaan jangka sorong. Nah, oke adik-adik, di sini ada simulasi tentang cara menggunakan jangka sorong. Jadi ini adalah skala utama. Nah, skala Nonius-nya itu dari 0 sampai 10. Jadi skala Nonius-nya itu ada jumlahnya, itu ada 10 skala. Nah, kalau yang saya jelaskan tadi itu di gambar, skala Nonius-nya itu ada 20. Namun pada intinya cara menggunakannya itu sama. Nah, coba kita praktekkan simulasinya. Oke, misalnya kita tarik seperti ini. Nah, di sini yang pertama kan skala ini utama. Nah, kita perhatikan skala utama itu sebelum angka nolnya. Jadi di sini penunjukan skala utamanya itu sebelum angka nolnya skala Nonius itu adalah 2. Jadi 2 cm atau 20 mm. Nah, untuk skala Nonius kita perhatikan yang berimpit atau segaris lurus dengan skala utama. Nah, setelah diperhatikan baik-baik, di sini ada antara garis keempat atau garis kelima. Setelah diperhatikan baik-baik, kita ambil garis yang kelima ya. Jadi hasilnya itu 20,50 mm. Coba kita lihat hasilnya betul benar apa tidak. Oke, ternyata benar ya. Jadi hasilnya itu skala utamanya tadi sudah benar, 2,0 cm atau 20 mm. Skala Nonius-nya itu yang berimpit adalah 5, maka hasil pengukurannya adalah 2,05 cm atau 20,50 cm. Jadi adik-adik bisa coba sendiri dengan
mengunjungi blog syaiflas.blogspot.com. Selanjutnya, mikrometer sekrup. Nah, mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur satu panjang benda mempunyai batas ketelitian 0,01 mm. Oke, ini gambarnya, bendanya, bagian-bagiannya, selubung ulirnya. Nah, di sini ada pengunci, kemudian selubung luar. Oke. Nah, di sini ada skalanya. Ini skala utama ya, skala utama yang seperti ini. Ini skala nonius yang diputar. Kemudian roda bergerigi. Nah, roda bergerigi fungsinya untuk merekatkan benda. Jadi kalau misalnya sudah rekat, kita putar. Jika sudah berbunyi, berarti di sini selubung ulirnya itu sudah rapat dengan benda. Oke, selanjutnya, cara menentukan hasil pengukuran dari mikrometer sekrup. Nah, di sini ada sebuah gambar yang kita ambil dari diedit.com. Oke, cara menentukan hasil pengukurannya, yang pertama adalah menentukan nilai skala utama dengan menghitung skala utama yang terlihat. Jadi kita perhatikan dulu skala utama yang terlihat. Nah, ini skala utama yang terlihat adalah K 0,5, 1, 1,5, 2,5, 3, 3,5, 4. Oke, di sini ada angka 4. Nah, ternyata di sini masih terlihat satu garis. Jadi kita ambil yaitu 4,5 mm. Jadi perlu dipahami bahwa untuk mikrometer sekrup, skala utama dan skala nonius-nya itu menggunakan satuan milimeter. Beda dengan jangka sorong. Untuk jangka sorong, skala utamanya itu satuannya sentimeter, dan hasilnya nanti kita konversi ke milimeter. Untuk skala nonius-nya, satuannya milimeter. Oke, kita kembali ke mikrometer sekrup. Jadi skala utamanya itu adalah 4,5 milimeter. Kemudian untuk skala nonius, nah, yang perlu kita hitung adalah jumlah skala nonius yang berimpit atau segaris lurus dengan garis tengah skala utama. Jadi ini adalah garis tengahnya skala utama. Kita lihat yang berimpit dengan garisnya ternyata ini ya. Nah, kita hitung 20. Jadi kita hitung dari bawah 20, 21, 22. Jadi ini ya 22. Oke. Makanya kita peroleh 0,22 mm. Jadi untuk skala nonius itu selalu di belakang koma, angka desimal. Ya, jadi kita tuliskan hasilnya 0,22 mm. Nah, setelah kita peroleh, kita tinggal jumlahkan skala utama dan skala nonius-nya, yaitu 4,5 tambah 0,22 mm sama dengan 4,72 mm. Oke, jadi seperti itulah cara menggunakan mikrometer sekrup serta cara menghitung hasil pengukuran dari mikrometer sekrup. Oke, adik-adik, cukup sekian pembahasan dari pengukuran. Semoga apa yang saya bahas bisa dipahami dengan baik oleh adik-adik, dan jika ada pertanyaan silahkan diketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.